Kamis sore, usai dirawat selama 6 jam lebih, Abu Bakar Baasyir diperbolehkan pulang oleh tim dokter RSCM Jakarta Pusat. Dikawal anggota kepolisian, terpidana kasus terorisme ini didorong gunakan kursi roda. Abu Bakar Baasyir bisa jalani perawatan berkat rekomendasi Ketua MUI Ma'ruf Amin dan disetujui Presiden Joko Widodo. Namun hingga kini Presiden masih enggan berkomentar atas usulan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Dari tadi saya sampaikan bahwa secara umum tidak ada perburukan, tapi ada hal yang baru. Hal yang baru itu ada pembengkakan seperti kelenjar atau kista yang akan diperiksa pada minggu depan, tanggal 8 ini. Sementara itu, Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu jalani pertemuan tertutup dengan Presiden. Salah satunya membahas rencana pemindahan penahanan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir ke wilayah Solo, Jawa Tengah. Pemindahan murni keputusan dari Presiden atas dasar rasa kemanusiaan, sehingga Baasyir akan lebih dekat dengan keluarga. Usai dipindahkan, pengasuh pondok pesantren Muruki ini akan terus diawasi aparat keamanan. Saya rasa nggak sampai-sampai sama sih, yang penting dia tanah rumah aja sudah lebih bagus, nggak apa-apa, nggak keluar orang saudaranya, cucunya apa anak ke sana itu kayak di rumah sendiri, gratis-gratis, bukan apa-apa, keamanan dia nanti kita tanggung juga, tidak dia kita bebaskan, nanti kada apa-apa, oh ini pemerintah lagi katanya kan begitu, nggak boleh. Proses pemindahan Baasyir dari Lapas Gunung Sindur Bogor ke wilayah Solo akan dikoordinasikan dengan Kemenkumham dan kepolisian. Begitu juga penempatannya di lapas atau menjadi status tahanan rumah. Sebelumnya, Presiden Jokowi masih enggan berkomentar atas usulan grasi bagi Abu Bakar Baasyir. Abu Bakar Baasyir divonis 15 tahun penjara pada tahun 2011 atas keikutsertaannya dalam aksi terorisme. Tim Liputan melaporkan untuk NET.